saat ini saya sudah berada di dapur T20 yang berada di Pasar Baru, Kecamatan Laningan, Kabupaten Tanggamus. Nah, di sini pendirinya yaitu Ibu Sri Rezeki ya. Ibu Sri Rezeki ini salah satu juga pemimpin kelompok tani wanita yang ada di Kecamatan Laningan. Nah, banyak banget produk yang telah dihasilkan oleh kelompok tani wanita ini, yaitu diantaranya adalah kopi, keripik talas, udah itu keripik jantung pisang crispy, singkong, gula semut, terus itu ada juga madu dan macam-macam, nanti kalian lihat. Dan juga ada masker kopi bagi yang suka dengan masker ya. Jadi kalian nanti bisa lihat apa aja sih produknya. Nah, salah satunya yang kenapa saya tertarik untuk membuat vlog di sini yaitu ada cemilan kopi yang saat ini baru pertama kali saya bertemu ada di dapur kopi T20. Seperti apa? Nah, sahabat Jandiksa, saat ini saya berada di Air Laningan yang ada di Tanggamus. Nah, Nah, satu hal yang saya temukan dan ini unik, belum pernah ada di tempat lain, yaitu ini kopi biji yang sudah dilapisi dengan gula semut atau gula aren ya. Ini kita cicip. Lu tinggal ngomong aja, gua nyicip. Om Deddy. Saya suap Om Deddy. Rasanya, ya Allah. Dan lu nyanting aja, maksudnya udah minta-minta ya. Parah. Nah, jadi ini bisa dijadikan cemilan bagi kalian yang pencinta kopi. Ya Allah, nggak paham lagi ini. Ketika nggak perlu lagi ada air, ini tinggal digigit aja. Semua orang kalau misalnya nonton video atau rasanya itu kayak mau meninggal. Kalian itu harus beli kopi yang sudah dilapisi dengan gula semut. Ini enak banget. Teman-teman gua udah semua, gua belum coba. Luar biasa nggak sih? Nih, tuh. Aku makannya sampai berkali-kali loh. Ini rasanya gulanya tuh enak banget. Gula semutnya asli ya, bukan buatan. Jadi kalian kudu wajib cobain. Ini nanti alamatnya ada di sini ya. Oke. Nanti saya juga ngobrol juga. Nah, selain itu di sini tersedia itu kopi Arjuna. Nah, kopi Arjuna ini maksudnya adalah kopi yang monokotil. Monokotil itu artinya dia tunggal. Ini untuk vitalitas untuk kalian yang punya istri ya. Jadi untuk pria dewasa. Ini kopi Arjuna. Master. Ini jenis kopi terbuat dari kopi biji pirihan, petik merah, disalut gula merah, asli hasilnya petani. Jadi nggak ada bahan pengawet dan juga campuran yang lain-lain. Berpikirnya kenapa kita menciptakan ini, karena selalu kalau kemana-mana ada akuatok bosen, sedangkan kita penikmat kopi. Nah, ini sangat baik untuk dibawa kemana-mana, mudah dibawa, mudah disimpan, mudah dinikmati. Menyusul sekarang ada varian lagi tambahan yang rasa susu. Jadi dari kopi pakai gula merah, disalut gula merah, ditambah susu. Jadi dua varian.